Jadi ini dah sedutan untuk aksi di antara Negeri Sembilan dan juga Sarawak. Negeri Sembilan memulakan jaringan pada minit ke-17 melalui Gustavo yang menyempurnakan hantaran dari sepakan penjuru Cik Rashid Cik Halim pada minit ke-17 untuk mereka mendahului 1-0 untuk pembulan di separuh masa yang pertama. Satu kedudukan yang cukup baik bagi Negeri Sembilan. Untuk memastikan mereka memulakan di separuh masa pertama kedengaran cukup baik, namun sedikit kealpan membawa padah apabila Raja Imran Shah berjaya untuk memberikan jaringan penyamaan untuk Sarawak United di separuh masa pertama apabila melakukan tandukan pada minit ke-30. Hantaran dari Lee Chang Hoon berjaya disempurnakan dengan cukup-cukup baik. Di separuh masa yang kedua, Negeri Sembilan terus mengemaskan aksi dan dorongan daripada Alves membuka ruang untuk Gustavo menjaringkan gol kedua untuk Negeri Sembilan kembali mendahului di separuh masa yang kedua. Satu gandingan yang cukup baik di antara Alves dan juga Gustavo. Untuk Negeri Sembilan kembali mendahului dengan 2-1. Dan kemudian di sini, sepakan akrobatik daripada Matthews Alves. Sekali lagi berpunca dari sepakan penjuru menghadiahkan Negeri Sembilan jaringan ketiga untuk memastikan mereka berada dalam kedudukan yang cukup selesa untuk mendahului 3-1 di separuh masa yang kedua pada minit ke-80. Itu sepakan yang cukup baik. Dan kemudian kesilapan dari Shihan, tangkapan yang tidak kemas membuka ruang kepada Syami Izzuan untuk menjaringkan gol kedua Sarawak pada minit ke-86. Sekaligus membuka ruang kepada Sarawak untuk bangkit mengejar di penghujung separuh masa yang kedua. Namun itu sudah terlambat kerana keputusannya tetap memberikan kemenangan kepada Negeri Sembilan dengan keputusan Negeri Sembilan 3, Sarawak United 2. Untuk aksi keputusan penuh di Stadium